Assalamualaikum semuanya. Sekarang Bunda mau merakit ini. Ini ada kipas angin baterai warna-warna kuning, biru, dan merah. Ayo kita mulai. Bunda ambil yang warna biru dulu ya, teman-teman. Ini adalah kipas angin baterai warna biru. Sebelum kita pasang baling sama jalannya, kita pasang baterainya dulu ya. Kita cek apakah ini kipasnya masih nyala. Ini kipasnya masih nyala ya teman-teman. Lalu Bunda matikan dan kita cari baling-balingnya. Kita cari baling-baling yang warna biru. Lalu kita pasang di sini. Kita coba. Nah, wow, ini bagus sekali ya teman-teman. Ini adalah kipas angin baterai dengan dua baterai. Nah, dan ini ada anginnya. Anginnya terasa lumayan lah. Kalau saat mati lampu, Bunda biasanya memakai ini. Tapi kalau satu kadang kurang, Bunda pakai beberapa kipas angin untuk mendinginkan wajah Bunda yang lagi gerah gitu. Sekarang Bunda akan menutupnya memakai jala depan. Nah, oke, kipas angin warna birunya sudah jadi. Bunda taruh di sini dulu ya. Sekarang Bunda mau merakit lagi yang kedua, kipas angin warna pink. Ini sudah ada baterainya. Coba mau Bunda nyalakan. Ya, dia sudah nyala. Apakah itu kedengaran? Dia muter. Matikan dulu, lalu dipasang jala belakangnya. Dipasang seperti ini. Lalu dipasang baling-balingnya. Bunda akan coba nyalakan lagi. Ini anginnya juga lumayan terasa. Ini ada dua baterai. Sekarang Bunda matikan dulu ya. Lalu kita pasang penutup jala depannya. Nah, sekarang yang kipas angin kedua sudah jadi. Kita pasang kipas angin yang nomor 3. Ini kipas anginnya warna kuning. Ini sebelum kita pasang, kita pasang baterainya dulu ya, biar Bunda tahu ini masih nyala apa tidak. Ini memakai baterai yang baru. Semakin baterainya baru, maka angin yang berhembus akan semakin kencang ya, teman-teman. Kalau baterainya tinggal sedikit, nanti gerakan anginnya juga tidak begitu kencang. Ini kok mati? Nggak apa-apa sih, ini dipasang dulu ya jala belakangnya. Kita pasang. Kemudian dipasang jala, apa ini, baling-balingnya yang warna kuning. Mungkin ini kena, ini mungkin ada yang berkarat, yang di sini ini kayaknya berkarat. Ini biasanya kalau berkarat akan Bunda lap-lap gitu, biar bisa nyala lagi. Kenapa nggak bisa nyala? Ntar Bunda akan tutup pakai jala depan. Dan dia belum bisa menyala juga, teman-teman. Ini gimana? Oh, ini berkarat. Ya, ini berkarat. Bunda akan coba bersihkan ya. Siapa tahu bisa nyala. Ini karatnya dibuang dulu. Bisa pakai amplas, bisa pakai pokoknya ini kalau karatnya ini hilang mungkin bisa nyala, biasanya seperti itu. Ini karena Bunda nggak pernah memakai lama, jadi pada berkarat ya teman-teman ya. Saya akan coba Bunda lagi pasang lagi baterainya. Juga belum bisa juga.
Udah ya, nggak apa-apa ya. Ini nanti akan Bunda benerin, nanti biar bisa nyala. Yang ini warna pink sudah bisa nyala. Ini bisa naik, bisa turun seperti itu. Dan ini yang warna biru juga bisa nyala seperti itu. Ini yang warna kuning, ini berkarat. Ini yang tengah. Jadi ini mati. Padahal ini baterainya baru ya. Tapi karena ini berkarat jadi mati. Nanti akan Bunda perbaiki. Sudah dulu ya semuanya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.